kemudian transportasi di daerah PSBB seperti di Jabodetabek ini akan dilakukan pembatasan dan bukannya melakukan penghentian secara total. Kedua peraturan ini pada prinsipnya memiliki spirit yang sama, yaitu mengendalikan transportasi dengan melakukan pembatasan dan bukan dengan melakukan penghentian secara total, khususnya untuk memberikan pelayanan bagi pekerjaan maupun aktivitas yang tidak dikecualikan di dalam PSBB. Lalu apa yang dibatasi? Yang dibatasi adalah jumlah penumpang dalam satu gerbong. Ini akan dibatasi maksimal 35% dari total kapasitas atau sekitar 60 orang penumpang. Dan juga akan ada pembatasan dalam jam operasional yang tentunya akan diikuti juga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!